ikut gua. Mana Rian? Udah di aja lo, gak usah berisik. Gue punya kejutan. Iya, yang gue tunggu-tunggu dateng juga. Kenapa? Lo takut? Orang jahat kayak lo? Gak pada sekolah di sini. Kenalin, mereja. Pulang bareng gue yuk. Enggak ah, enggak bisa aku sendiri. Enggak apa-apa, gue enterin. Ayo. Ayo cepat naik. Nanti keburu sore loh. Nah, gitu dong menurut apa kata gue. Kok diem aja? Gak bakal pulang. Cantik. Apaan sih? Malah mukul. Ya lu lagian, gue nanyanya apa, lu jawabnya apa? Iya, bentar lagi gue pulang kok. Gue cuma bilang. Bilang apa? Gue apa? Gue suka sama lu, Mut. Jangan bercanda deh Reza, gak lucu tau. Ngapain juga gue bercanda, Mut. Ya udah, gue mau pulang dulu ya. Yaudah. Dah. Hati-hati. Ini gue gak mimpi kan? Reza nembak gue. Sekarang gue jadi pacarnya dong. Eh, turun. Ayo. Hari ini kok kamu cantik banget sih, Sayang? Apaan sih? Jangan bohong deh. Aku tuh jelek tahu. Gak secantik itu. Siapa yang bilang kayak gitu, hah? Kamu tuh cantik. Udah, jangan insecure mulu. Apaan sih? Yaudah, yuk. Ayo. Oh iya, nanti minggu main ke rumahku ya. Emang boleh? Ya boleh lah. Rumah kamu emang sepi ya? Iya, aku soalnya sendiri sini. Mama sama papa lagi di luar kota. Kamu kok tegang gitu sih? Santai dong. Gak apa-apa kok, hebat. Ya dong, aku gitu.
Loh, Eja, kamu kok ada di sini? Aku kan lagi nungguin pacar aku. Pacar kamu siapa? Ini nih, yang ada di depan aku. Gak ada tuh. Kamu kok disini banget sih? Diajarin siapa? Oh iya, nanti malam main ke rumah aku lagi mau gak? Boleh? Boleh? Ya udah, nanti aku jemput. Tapi jangan kemalaman. Iya. Yaudah, antrian aku pulang. Iya, bentar lagi. Ini udah malam, Eja. Iya, nanti aku antrian pulang. Antrian aku dulu dong. Gila, gue tadi ngapain sama Reza? Dia kemana sih? Tumben banget. Itu kan? Berarti yang Nina bilang benar dong. Jadi selama ini dia nggak ada kabar? Karena dia sibuk selingkuh sama Bella. Dasar brengsek. Udah jangan marah-marah, mending di dalam. Halo, mau kosong? Bacot, gue udah muak. Asal lo tau aja, gue tuh cuma pengen manfaatin lo doang. Dan bodohnya, lo gak sadar. Eja, lo jahat tau gak? Bukan gue yang jahat, tapi lo yang bodoh. Lo itu jelek dibandingkan Bella. Pergi lah, pergi! Pergi! Lihat deh si Risa, beruntung banget ya punya pacar kayak si Paro. Iya, udah ganteng, pinter, enak basket pula. Pokoknya diborong semua deh sama dia. Gak heran juga sih, soalnya si Risa cantik, terkenal, anak OSIS pula. Ya ih, gak bisa apa ya. Semua prestasi mereka tuh dikeguein sedikit gitu. Jadi biar gak dimarahin terus kalau tiap bagi rapot.
Jangan ngarep deh lu, lu aja mesti tergila-gila sama cowok Korea lu itu. Biarin. Lo tau gak sih si tantang Firita? Enggak, emang apa? Katanya dia diserang gitu loh sama seseorang, apalagi di badannya banyak bekas sayatan gitu loh. Kok bisa? Gue juga sih gak tahu, tapi dengar-dengar pelakunya juga belum ketangkep. Gue duluan ya. Gue yang ngelakuin itu, Nina. Risa pantas dapetin itu. Karena gak boleh ada yang lebih cantik dari gue. Halo kak, I'm your secret admirer. Perasaan aku, I like you kak. Aku suka kamu dari lama. Aku juga suka selalu mantau kamu selama di sekolah. Kamu ganteng, baik, perhatian. Itu alasan yang bikin aku suka sama kamu. Maaf, aku gak berani ngomong langsung. Karena aku takut kamu risih. Aku cuma bisa bikin ini buat ngungkapin perasaan aku. Kalau kakak udah baca ini, aku pengen banget kita ketemu untuk terakhir kalinya. Aku mohon, temuin aku di parkiran sepulang sekolah nanti. Sabar, lagian zaman sekarang aku masih pakai surat sih, aneh lo pengen tahu gue siapa? Lo pengen tahu lah? Hah? Apa? Lo kaget? Jangan-jangan surat yang gue baca tadi dari lo? Hah? Iya. Kenapa? Karena gue benci sama lo. Brengsek! Cowok kayak lo pantas mati. Thank you.
sih? Ganggu banget. Lo siapa?